Satu jam kemudian. Dua jam kemudian. Saking lamanya narator yang lama menjadi lelah karena menunggu mereka mengganti narator yang baru. Lumayan sakit dan apa ya, rada menyusahkan lah ketika DT ya. Kenapa gitu? Karena dia itu mengeluarkan turret sebanyak kurang lebih 5 ya guys ya. Dia mengeluarkan turret 5 dan menembakkan peluru-peluru kecil dan itu bisa bikin musuh itu panik gitu kan. Selain itu, delay dari armor engineer ini adalah 15 detik guys. Ini gua upgrade-nya adalah 216.
Anak buah Oden yang terkuat, Kyoshiro.